Halo, apa kabar? Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu. Apakah ada yang bisa tebak tamunya siapa? Mungkin gak tahu dari thumbnail. Jerome Pauline dan Waseda Boy sedang ada di Korea dan mau mampir ke rumah. 저희가 한 달 전인가? 벌써? 또 인도네시아? 네. 이게 야? 저희 인도네시아에서 이제 잠깐 만났을 때 되게 재밌었거든요. 근데 시간이 너무 짧다 보니까 굉장히 yeah. 그때 아쉬웠어요. Yeah. 그래서 나중에 혹시 한국 오면 다시 만나자 이런 얘기를 했었는데 생각보다 그 시간이 굉장히 빨리 왔습니다. 이야, yeah, 또 그때 memang bilang kita ada rencana ke Korea gitu 네. 야. �uma nggak tahu bakal secepat ini. Dan waktu itu kita ketemunya nggak sama Waseda Boys. 네. Tapi hari ini Waseda Boys juga akan ikut datang, jadi berempat. Sekarang katanya lagi di jalan dan sebentar lagi waktu makan malam, jadi kita mau siapin makanan. Kita akan makan bareng, tapi makanan yang saya bikin bukan masakan Indonesia karena Jerome kan dari Indonesia. Terus Waseda Boys juga beberapa waktu lalu habis keliling Indonesia, pasti udah gak aneh lagi sama masakan Indonesia ya kan? Nah. Kan kesini ke Korea katanya baru pertama kali dan kita memutuskan untuk masak masakan Korea gitu kan, lagi travel di Korea biar berasa gitu tambah di Korea gitu ya kan? Nah. Gitu yang saya siapin masakannya adalah dak galbi. Nah. Dak galbi itu masakan ayam dibumbui bumbu gochujang, gochukaru gitu. Ini bumbunya ini nanti disatuin terus ditambahin sayuran, ada wortel, ubi, kol, bawang daun, ada daun perila juga. Terus nah. saya mau tambahin ini juga tok rice cake-nya Korea. Terus nanti di akhir juga mau dikasih mozzarella cheese. Jadi cheese dak galbi. Nah. Gitu. Nanti kita makan bareng-bareng. Semoga suka. Ya, cuma sih mama udah cakal tende. Saya pick up하러 가겠습니다. Oke, okay, kita seru-seruan hari ini. Yuk. Yuk. Tamunya udah datang keluarga online. Kita juga sebetulnya banyak yang DM. Oh iya. Suruh ke rumah katanya sama Waseda Boys gitu. Oh, 진짜 많이 들어왔죠. 이야, betul. Banyak banget. Tiba-tiba matanya besar. Korea. Sangat-sangat internasional. Contoh kumaha di dia rame. Bahasa Sunda. Orang yang masih bahasa Sunda. Bahasa yang Sunda. Orang yang masih naik. Ada juga. Orang yang masih naik nih, sorry. Ganti ya. Bahasa bahasa Jepang. Diganti, diganti. Jadi selama beberapa hari di Korea udah makan apa aja? Samgyeopsal. Kepiting mentah. Kepiting mentah. Makan makanan 7-Eleven. Oh. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Oh, Indonesia. Di Korea. Enak banget. Enak banget. Apa lagi ya kita? Jjigae. Jjigae. Oh, ya, Bang. Jjigae. Kimchi jjigae? Kimchi jjigae. Dan shin-ramen. Oh. Shin-ramen. Shin-ramen di Masakole, Ibu Korea. Di warung. Oh, dekat hotel kita ada kayak angkringan. Angkringan gitu. Kayak angkringan gitu. Terus yang pakai tenda merah gitu. Macam-macam. Berarti kalau gitu dak galbi belum pernah makan. Dak galbi belum. Pas banget. Kita sekarang mau cobain dak galbi. Dari namanya tahu enggak dak galbi itu kira-kira apa? Dak galbi. Dak galbi. Dak itu apa ya? Dak bebek. Dak itu kalau di Korea ayam. Oh. Kalbi itu? Nah, reaction-nya besar banget. Kalbi itu ayam. Coba aja. Iga, coba. Iga ayam. Oh, iga. Oh. Ayam punya iga. Dak kalbi. Nah. Ayam udah dipotong-potong terus udah dimarinasi pakai bumbunya Korea, gochujang, gochujang. Ini pasti enak. Karena pakai cinta. Ini masaknya langsung di depan tamunya biar berasa di restoran. Wah. Gila. Ini bumbunya kalau di Korea tuh banyak yang merah ya? Betul. Ini tapi sama atau beda-beda? Nah, mirip-mirip. Oh. Kayak topoki juga sebenarnya sausnya sama, cuma beda campuran aja. Loh, Mama Gina, sejak kapan bisa masak-masak di Korea? Sejak menikah. Oh. Diajari ibu mertua. Ah. Kita tutup bentar. Oh. Oh, kau tahu? Jadi teman-teman ketemu kelas Mandarin. Iya. Kita ketemu di kelas Mandarin. Kirain satu kelas kelas apa? Rutin biasa. Enggak. Oh. Jadi aku sama Tomo ketemu di kelas bahasa Inggris. Enggak sengaja. Oh.
Jadi di hari pertama kuliah, kelasnya bahasa Inggris. Sebelahan, sebelahnya dia. Kalau di hari itu nggak sebelah dia, nggak kenal mungkin. Karena nggak ngobrol kan? Iya. Kayak di Jepang itu cuma ngobrol sama sebelahnya doang. Sama yang jauh nggak ngobrol. Oh gitu? Yes. Kenal situ. Ya bertiga, berganti entrance ceremony universitas. Ya bertiga bertiga dan di kelas bahasa Cina. Berempat kumpul dan sengaja. Enggak janjian. Oh, aku tahu dia. Shooting view. Oh, sama Minzu ya. Oh, fashion. Ini bau Indonesia. Bau putih kali. Ah, bau putih. Bau kayak misalnya mama masak cabai rawit. Wah. Topoki. Wah. Oh, harus disekelilingnya gitu ya? Biar cakep. Biar instabay. Instabay bahasa Korea. Ah, Instagram balok ya. Instagram bahasa Korea apa? Instagram calon nih? Instagram calon. Ya, itu cukup. Instagram calon. Oke. Apa ini? Pisang. Bukan. Pisang. Oke. Bukan. Kentang. Coba. Kentang. Bukan. Mirip temannya kentang. Loba. Satsumai mo? Bukan. Kentang kok loba. Ubi. Yes. Pintar. Boleh kalau kamu aduk boleh. Wah. Udah begini kan, aduknya mau begini aja. Aku jelek banget masak. Oke. Sup jana ini masuk. Minang sup. Ibu Korea ya? Sup aneyo. Wah, nyoi ga, wanginya. Terus kita coba. Jadi ibu Korea. Semuanya orang Tokyo gitu. Fukuoka. Nagoya. Yokohama. Surabaya. Oh, Surabaya. Actually, you guys speak English. Oh, yeah, I forgot. Oh. 영어로 대해서 됐어. 어, 영어 맞다 보지 actually I could not hear you. Oh, 오사카. 믹스 banget. Ini by the way ini bul kimchi. Oh, kimchi. Kalau kimchi kan bisa merah kan? Kalau ini yang ada airnya. Akan jelasin dong. Iya. Kimchi ada banyak jenis. Itu salah satu yang pakai kuah. Ini namanya bul kimchi. Bul itu air. Bul. Ya, bul. Bul juseyo. Bul juseyo. Bul juseyo. Pernah lihat di toko makanan Korea. Ini loba. Kalau yang biasa kita lihat kan yang merah itu becu apa sih? Sawi. Sawi. Becu ano hakusai. Yang merah. Ini nasi tahu ya. Oh iya. Ini buat sam bisa dimasukin ke sini. Ini sayur namanya apa ya? Oba. Kenip. Bahasa Korea kenip. Iya, kenip. Dan beri lah oba. Oba. Kurang kan? Oh, tapi enggak bau. Ne. Oh, di Jepang juga ada ini. Ada. Tapi agak bau. Ada bau. Maksudnya kuat gitu. Iya, lebih kuat. Wah. これ何やの?もしかと。うわ。美味しい。うまいでしょうか?はい、うまいです。うん。うわ、こっちじゃ。いざ、まかん。やっぱだす。まあ、いや、みさみ。はい、みさ、たっぷりパスティ、プロテア。ああ、なるほど。うわ、うまそう。うわ。うわ。これ出た。お、ドバイ。これ、これ。 맛있어요. 물론 맛있어요. 그럼 맛있어 보여요. 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 보여요
Let's go. Let's go. Gila. 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 Kang Aceh enggak tahu nih gile udah nikah sama orang gile aja enggak tahu. Oh, Sungai Keju. Sungai Keju, let's go. Sungai Keju. Sungai Keju.
Sungai wah, kecil. Wah, ya apa? Gua yabai. Wah, ya apa? Iya. Masiso bulyoyo. Bulyoyo. Masiso bulyoyo. Masiso bulyoyo. Masiso. Masiso. Saya cobain dulu. Udah matang belum? Oh, oke oke. Masisoyo. Udah matang? Silakan makan. Yeah. Tal mokkesumida. Wah. Dulu. Ah, masisoyo. Wah. Wah. Dia bilang hanya dengan baunya bisa makan nasi. Iya. Keju, masih keju. Keju, wow. Ayo, makan. Ayo, silakan. Tal mokkesumida. Chan dulu, chan. Ayam dulu, chan. Chan. Woi. Ah, panas. Kaget. Mereka kuat banget sama panas. Orang Korea juga. Iya. Iya. Enak banget. Wah, enak banget. Wah. Enak. Enak kok. Ini nasi 3 piring. Iya. Banyak nasi. Gampang banget. Udah dibilang masih enak, aku udah bisa makan kalau gitu. Oh, topoli? Wah, masih soya. Maisteo? Masih soya. Wah, banyak banget ya, banyak itu sih, banyak. Jangan pakai juga, let's go. Bahagia. Maisteo. Wah. Yabai, enak banget gila. Enak banget. Terima kasih. Di Korea ada yabai ya? Yabai itu apa? Itu kayak hebat. 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 Enggak, tapi itu bisa dipakai di semua hal. Bisa. Hebat. Kayak misalnya. Hebat. Hebat maksudnya. Hebat maksudnya. Hebat. Hebat maksudnya. Hebat. Tambah keju. Tambah keju gila. Wah, gila. Enak. Ya, mai. Kita coba. Hebat. Gila. Ah, mai. Ah, bahagia. Oh, terus coba minum itu, bulgimchi. Minum ini? Ya. Jadi, coba. Ya pegang ininya. Oh, pakai itu juga boleh? Ya, boleh. Ah, rasanya beda. Ini di toko restoran. Di restoran Korea, Jepang. Wah, mirip ada tapi rasanya beda. Ini lebih enak. Oh, coba ya. Umai? Umai desu ka? Enak. Enak. Maji de umai. Serius? Enak. Ii. Honto desu ka? Honto desu. Ah, kayak asinnya enggak sih? Tapi enggak terlalu asin. Enggak asam. Apa ya? Kayak jahe. Asam dikit. Kok ada jahe ya? Asam dikit tapi enggak terlalu. Iya. Jadi enak banget. Wah. Kalau makan ini, lebih suka. Ah, 저희 이제 손님 오시면 이 닭갈비 음식을 좀 대접한 적이 되게 많은데 역시 오늘도 성공했습니다. 너무 이해했습니다. 감사합니다. 오이시입니다. 오이시, 오이시. 가다냐 오이시. Guys, kalau kalian ke Korea harus coba restoran ini. Restoran Mama Gina. Ya, restoran ini lumayan terkenal di Thailand. Tapi reservasinya susah. Harus DM. Iya. Kalau dibales, oke. Kalau enggak dibales, enggak bisa. Enak banget. Restoran ini cuma ada satu meja. Iya. Limited. Aku mau siapin makan buat anak-anak ya. Masak. Kalau anak-anak biasanya makan apa? Ini aku siapin bulgogi katanya. Ini pedes jadi nggak makan anak-anak. Oh, masih belum bisa makan. Masih belum bisa makan pedes. Kalau ada orang setelah makan ini ngomong, nah. Lidahnya rusak banget. Pasti rusak. Arigato. Iya. Kita lidahnya oke. Okay. Lidahnya masih oke. Okay. Cukup bagus kita lidahnya. Iya, suka masak. Iya. Oh. Ya, jadi aku bilang belajar cara masak nanti. Iya. Termite recipe. Termite recipe. Iya. Gampang. Wah, oh, tambah lagi. Wah, bukan. Kalau kita ke Korea, berikutnya boleh nginep sini. Boleh. Boleh di kamar anak-anak. Atau di tenda. Iya, tenda, tenda. Ah. Restorannya enak.
Harganya berapa harganya? Nanti bayar di situ ya. Ah, ini bedanya Jepang sama Korea. Apa? Oh, mangkuk. Oh, kita angkat. Oh iya iya iya. Di Korea enggak boleh. Tapi katanya udah coba. Dulu ya dia tanya harusnya seperti ini. Tapi sekarang enggak apa-apa. Oh. Nah, karena ini gak sih? Kalau di Jepang harus. Harus. Gue mulus. Oh. Boleh tambah nasi? Let's go. Aku juga. Aku juga mau. Aku juga. Aku juga mau. Yuk sini nak, makan sini. Makan yuk. Makan yuk. Yuk makan yuk. Udah matang bulgoginya. Rumah ini bakso khas Sunda juga enak. Rumah ini bakso Sunda. Wah. Besok sini. Ayo boleh besok sini lagi ya. Besok. Mau makan lagi. Bulgogi mau coba. Bulgogi. Mau. Of course. Thank you. Kalau banyak nanti habis. Masuk. Ya baik, masuk. Baik. Oke guys, kita bakal mencoba menu berikutnya dari restoran Mama Gina, yaitu bulgogi. Oke. Kita lagi mas. Mas. Hai. Mau nginap hari ini? Mau nginap. Jadi nginapnya? Jadi. Ya mbak. Gue enak. Ya. Nanda gue. Becakucha umai. Becakucha umai, enak banget. Becakucha banget. Lumayan enak. Enak banget. Bulgogi ya. Enak banget. Oke, jadi besok bulgogi. Nasi liwet. Ada menu. Ada menu. Mau apa? Boleh menu. Oh. Omakase gitu. Omakase. Restoran Jepangnya juga enak-enak. Di sini. Korea. Di mana nih? Kalau di sini di restoran ini ada satu masakan yang udah yang recommended masakan Jepang. Hamburger steak. Hamburger. Oh, ini. Restoran ini. Dia boleh makan untuk makan pagi besok. Sayang banget udah pada mau pulang, sepi lagi deh nanti di rumah. Enggak lah, ada anak ya. Rame ya. Ya. Daging gitu. Om daging. Jadi panggil Om daging. Next time kalau ke Korea lagi mampir lagi sini ya. Pasti kita nginep di sini nanti. Iya, betul ya. Yusuke di sofa, aku di situ. Kita bikin tenda di luar. Oh. Terima kasih keluarga hari ini sudah seru-seruan sama kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Oh, my God.